الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di Dewan Markaz yang mulia ini, dapat kita menyambung kewajipan kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita akan bersungguh-sungguh menghabisi saki-baki umur kita ini dengan menghambakan diri kepada Allah. Kerana kita dijadikan Allah semata-mata untuk menjadi hamba-hambanya. Apabila kita bersungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, nanti bila dekat sampai saat kita nak mati besok, Allah akan jemput dengan penuh apa, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kemanjaan. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ketika itu kita tenang aja. Ya, miskin pun tenang, apa-apa kedana pun tenang, ada masalah pun tenang. Lebih-lebih lagi kalau kaya raya lagi dia tenang. Ha, hidupnya pun tak ada banyak masalah, tak ada keluh kesah, tak ada kelang kabut, tenang aja. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Marilah balik, kata Allah. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredha. Ya, kamu redhakan Allah, Allah pun meredhai kedatangan kamu. Fadkhuli fi ibadi. Apa artinya? Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba aku. Lepas tu, wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga ku. Dalam apa keadaan pun kita tenang aja. Ya, selesa. Gembira aja. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita dapatlah dalam golongan itu. Jiwa tenang, betul? Diterima kita sebagai hamba-hambanya, kemudian masuk syurga. Tak okey, tak nak. Hati, buat aja lah ya. Jangan malas-malas lagi lepas ni. Jangan buang masa. Gunakan masa itu sebaik-baiknya. Kerana kita bukan lama benar lagi ni. Tengok juga yang dah terkejut tengok ni. Lama lagi. Tak ada lama lagi ya. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah kita ni ha, veteran-veteran belaka. Ya. Warning dah banyak dah. Dah banyak kali dah. Jadi apa lagi menunggu kita? Apa lagi penanti kita? Apa lagi nak kita tunggu? Tunggu taat saat itu je lah. Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Dipanggil atau tak dipanggil? Cuma keadaan kita kelang kabut ke? Keadaan kita huru hara ke? Keadaan kita tenang ke? Yang mana tak? Panggil-panggil juga. Kalau kita tenang aja, itu tanda dia bahagia dalam kehidupan di sana nanti ya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah kamu dalam syurga-syurgaku, kata. Alright. Jadi semua nak ya? Ada orang tanda angkat tangan? Semua orang tanda. Okey. Kita baca senang. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu ya.
Muka salam apa? Rumi. Ya? Tenang tu jangan rasa yakin masuk syurga. Menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tak ada komplain Allah Ta'ala. Tak ada merampui-rampui. Aku tidak minta dijadikan begini, tak ada. Dia terima apa saja ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tenang jiwa itu apa? Orang yang sabar, orang yang redha, orang yang syukur, orang yang sentiasa ingat mati. Dan begitu tanda orang-orang yang tenang. Dia memiliki sifat-sifat apa? Mahmudah ke mazmumah? Mahmudah. Itu tanda jiwa yang tenang. Sakit tu sakit lah. Jangan gelap pula sakit tu. Alhamdulillah aku sakit pun bukan alhamdulillah. Sabar. Bila sabar itu tenang lah. Mana tu? Sabar kalau sakit perut ke, sakit apa pun. Sabar. Bukan selalu saya sebut. Kita ni empat kejadian mesti berlaku pada diri kita. Sama ada dapat nikmat atau dapat malapetaka, ataupun boleh taat, ataupun kadang-kadang terbuat maksiat. Ada saja jalan keluarnya. Ada jalan kita nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Bila dapat musibah dapat apa? Buat apa? Sabar. Bila kita boleh taat apa buat? Redha. Bila kita kadang-kadang terbuat maksiat apa buat? Taubat. Semua empat perkara itu semua boleh mendatangkan pahala. Boleh mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Baik. Muka surat berapa nak baca pagi ni? Berapa? 77. Right. Kita masih lagi dalam bab makrifah ya. Ketahui olehmu ya yang tu. Atas-atas lagi. Itulah tu kau ya. Kata setengah ulama dah kita baca tu ya. Ketahui sebelum itu. Banyak orang pandai nyebut makrifah. Tapi makrifah tu apa? Sudah saya khabar sini. Makrifah tu apa? Yang pertama, dia mesti kenal Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mesti kenal dirinya sendiri. Yang ketiga, dia mesti kenal dunia. Yang keempat, dia mesti kenal akhirat. Urutan di akhirat tu kena tahu. Bukan tahu akhirat tu kan. Urutan tu, lepas mati apa, bila bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, ketika dihisab macam mana, ketika ditimbang macam mana, syurga tu macam mana, neraka tu macam mana. Itu namanya kenal akhirat ya. Urutan peristiwa di akhirat. Bila ada empat-empat ni, barulah orang tu benar-benar makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baca senang. Ketahui olehmu bahawasanya makrifat kita akan Allah dengan sekira-kira mengiktiqat kita akan mengiktiqat kita akan wahdaniyahnya. Apa ni wahdaniyahnya? Esanya Allah Ta'ala itu, tunggalnya Allah Ta'ala itu, sama ada pada zat, pada sifat ataupun pada af'al. Pada zatnya Allah itu tidak serupa dengan mana-mana zat yang lain. Begitu juga mana-mana zat yang lain tak serupa dengan Allah Ta'ala. Itu menunggalkan Allah Ta'ala. Kemudian pada sifatnya kita juga, Allah sahaja yang memiliki sifat kesempurnaan. Allah saja yang memiliki sifat sama. Allah saja yang memiliki sifat basar. Allah saja yang memiliki sifat kalam. Hakikatnya, hakikatnya kita pun ada juga kalam, ada juga sama, ada juga basar. Tapi tak serupa. Hakikatnya hanya Allah saja yang memiliki sifat sifat sama, basar, kalam, kaunuhu qadir, kaunuhu alim dan sebagainya. Itu asal pada sifat. Yang ketiga, asal pada af'al. Allah sahaja yang mampu mengadakan atau mentiadakan apa-apa sahaja yang dia kehendaki. Kalau dia tidak, dia mampu mengadakannya. Kalau dia tak nak, dia juga mampu mentiadakannya. Itu sifat asal pada af'al.
Kenapa mengiktikadkan apa akan wahdaniahnya, itu asal pada zatnya dan pada segala sifatnya. Allah tak ada pula ada dua kudrah, dua iradah, dua ilmu, dua hayun, tak ada. Satu saja. Dan yang lain tidak ada yang mempunyai ilmu seperti adanya ilmu Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada yang mempunyai kudrah seperti kudrah Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada yang melihat seperti melihatnya Allah Ta'ala. Orang lain tidak ada mendengar seperti mendengarnya Allah Ta'ala. Itu pada sifat dan pada perbuatannya. Begitu juga Allah saja yang mampu apa yang nak buatnya Allah jadikan. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak dijadikannya. Allah hanya berkata kun, jadilah ya. Itu pada perbuatan. Tiada banding. Jangan dibandingkan Allah itu dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Dan berbilang. Tak ada berbilang-bilang. Tak ada Allah itu dua kudrah, dua iradah. Tak ada. Pada segala yang tersebut itu. Maka iaitu dinamakan akan dia tauhid. Tauhid pada zat. Tauhid pada perbuatan. Pada sifat. Tauhid pada perbuatan. Tiga jenis tauhid ya. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Af'al ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan itu iaitu Tuhan yang asa. Wa ilahukum iaitu bermula Tuhan kamu itu. Ilahun ialah Tuhan. Wahid. Apa itu wahid? Yang asa, yang tunggal. Ya? Allah sahaja Tuhan. Yang lain semua bukan Tuhan. Allah sahaja Tuhan. Ya, yang lain semuanya bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Pokok besar bukan Tuhan. Patung-patung bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Penunggu bukan Tuhan. Hantu bukan Tuhan. Jemalang bukan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Ta'ala. Itu asa. Dan lagi firmannya. Ini siapa tak hafal yang kata? Qul huwallahu ahad. Katakan oleh ya Muhammad bahawa kepada mereka itu, bagi mereka itu, bermula ialah Allah iaitu Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah ahad yang tunggal. Itu kita baca selalu. Qul huwallahu ahad. Siapa membaca Qul huwallahu ahad tiga kali, seolah-olah dia membaca Al-Quran keseluruhannya. Dan daripada sekira-kira tasdid. Apa tasdid? Membenarkan hati itu. Hati itu setuju. Kata hati. Itu namanya tasdik. Daripada sekira-kira tasdik hati. Hati itu membenarkan. Tasdik hati kita dengan Allah. Mengaku tak kita? Allah itu Tuhan. Ada orang tak mengaku? Ada orang kata, Tok Rekong itu Tuhan ada? Tak ada. Jangan minta-minta. Jangan-jangan ada lah orang kata. Selain Allah, Tok Rekong itu adalah Tuhan. Selain Allah lembu itu adalah Tuhan. Selain Allah matahari itu adalah Tuhan. Ada orang apa itu? Kalau ada orang itu telah melakukan apa? Melakukan syirik. Jangan kita syirik dengan Allah Ta'ala. Itu kena tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah Ta'ala. Tasdik di hati itu. Benarkan dengan hati. Tak payah cakap dengan apa? Benarkan dengan hati. Tasdik hati kita dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah. Dan dengan Rasulnya. Bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan dengan segala hukumnya, hukum-hukum tu pun kita kena terima. Dan serta terima hati kita akan yang demikian itu. Allah menetapkan hukum. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu hukum Allah, lima tu. Dia berjalan setiap masa, berjalan setiap ketika, setiap detik, setiap turun naik nafas. Adalah lima hukum tu berjalan. Kejap ni berjalan tak? Kejap ni berjalan tak? Jalan. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh atau harus. Dia berjalan ni. Tengah ngaji ni hukumnya? Wajib. Ngajur ni hukumnya? Wajib. Dia berjalan tu. Kemudian lepas ngaji kan?
bersembang, bersembang doang harus. Tapi kalau bersembang tentang kebesaran Allah, wajib pula jadinya. Jadi kalau bersembang pula tentang apa kesalahan orang lain, anu tu tak guna benda kerepot apa? Dia jadi apa? Boleh jadi haram. Bersembang tu pun harus. Tapi bila kita buat, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu yang harus. Baik, dan daripada sekira-kira tasdik hati kita dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukumnya, dan serta terima hati kita. Hati ini menerima ya, serta terima hati kita akan yang demikian itu. Yang wajib kita nak terima dia sebagai wajib, yang haram kita nak terima dia sebagai haram, yang sunat kita nak terima dia sebagai sunat, yang makruh kita nak terima dia sebagai makruh. Jangan tukar-tukar hukum. Yang wajib katakan haram, yang haram katakan wajib, yang sunat katakan makruh, yang makruh katakan sunat. Itu tak betul. Mana yang dah ditetapkan Allah, itu kita terima. Serta terima hati kita akan yang demikian itu. Maka dinamakan akan makrifat kita dengan yang tersebut itu. Bila kita terima, maknanya sudah makrifah itu. Sudah kenal dah betul-betul. Tentang hukum Allah. Itu namanya makrifah. Firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika, itulah dia. Kataba fi qulubihim. Sekalian mereka itu telah menjadi Allah Ta'ala dalam hati mereka itu. Allah tetapkan hati kita. Fi qulubihim, fi dalam hati-hati mereka. Al-iman, apa? Dengan iman. Dah ada beriman dalam hati kita tu. Allah dah iktiraf kita sebagai orang yang beriman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bermula sekalian mereka itu telah menjadi Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu beriman. Iman ni dalam hati, bukan di mulut. Hati itu percaya, beriman tu. Walaupun mulut yang katakan percaya, hati tak percaya, itu tak beriman namanya. Itu nama munafik. Namanya munafik. Mulut kata dia beriman, tapi dalam hati dia tak beriman. Itu munafik lah tu. Jangan jadi orang munafik. Dan daripada sekira-kira tasdik, apa dia tasdik tadi? Membenarkan. Sekali lagi, apa erti tasdik? Membenarkan. Atau menghe-kan. Tahu menghe-kan? He-e. Itu tasdik tu. Yeah. He-e. Yo. Botol. Itu tasdik tu. Nge. Lagi apa? Yes. Itu tasdik namanya. Membenarkan ya. Apa dia? Tasdik hati kita akan Allah. Allah siapa? Tuhan. Itu yang sebenarnya. Lain semua bukan Tuhan. Dan akan Rasulnya. Rasulnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Syu'aib dan sebagainya. Dia menerima rasul tu, apa nama-nama itu sebagai rasul. Dan hukum, ada pula hukum. Hukum ada lima aja ya, apa hukum tadi? Apa hukum tadi? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu hukum ya. Kelima-lima hukum ni berjalan setiap masa, setiap saat, setiap ketika. Malam ke, siang ke, pagi ke, petang ke, di pasar ke, di rumah ke, di masjid ke, di surau ke, di markas ke, lima hukum tu tetap berjalan, tak lepas. Sentiasa berjalan lima hukum tu. Yang datang oleh Rasul dan ikrar, itu yang kedua. Yang pertama tadi dalam hati, terima. Dalam hati terima. Kalau yang wajib tu, hati menerima wajib. Kalau yang haram, hati pun menerima yang haram. Dan dia bertindak sewajarnya. Kemudian yang kedua pula, ikrar dengan lidah. Kalau dia nak beriman, kena ikrar dengan lidah. Apa ikrar ya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu dengan lidah. Wajib ni tau. Kalau dia tidak ikrar dengan lidah, dia tidak dikira sebagai orang beriman. Walaupun dia percaya, walaupun dia menyokong,
walaupun dia apa membantu. Nah, tapi kalau dia tak nak mengucap, dia tidak dikira sebagai orang yang beriman. Ada tak orang apa itu? Menyokong Nabi, membantu Nabi, memperjuang bersama-sama dengan Nabi, menjadi halangan bagi mereka-mereka yang nak merosakkan Nabi, membinasakan Nabi. Dia yang mempertahankannya. Tapi bila dia nak mati suruh mengucap, tak nak. Ada tak orang itu? Siapa? Abu Talib. Bapak saudara Nabi. Dia orang beriman ke tidak? Tidak dikira sebagai orang yang beriman. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Tapi dia dikira sebagai orang yang kafir. Tidak beriman. Dan semua ulama mengatakan dia sekarang berada di mana? Di dalam neraka. Dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tak mau mengucap dua kalimah syahadat. Dia ahli neraka. Sudah masuk ke belum? Entahlah. Tapi rasanya belum lagi. Kerana neraka itu belum lagi dimasuk lagi. Sudah hari kiamat itu baru masuk. Tapi dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kekal abadi selama-lamanya. Siapa nak jadi orang itu? Itu apa dia? Abu Talib. Bapak kepada Sayyidina Ali. Pak saudara kepada Nabi pula tu. Pak saudara Nabi. Pun masuk neraka juga. Kita? Kita anak saudara Nabi ke? Kita pak saudara Nabi ke? Tok Nabi ke? Opah Nabi ke? Kita apa hidup dengan Nabi? Sebab itu kita lagi kena berwaspada. Lagi kena berhati-hati. Pak saudara Nabi pun masuk neraka. Ini kan pula orang apa kita ni tak ada apa kena mengenai dengan Nabi. Datuk dia tu Abdul Muttalib. Dia tu bukan kafir. Tak juga kata-kata Islam. Tapi kerana masa itu dia tak pernah menyembah berhala. Dia pula mengikut agama Nabi Ibrahim. Dia dikira sebagai seorang beriman. Dikira sebagai orang beriman tu. Tapi dia tak pernah nyembah patung. Apa sudahnya? Wallahu a'lam. Tapi dia tidak dimasukkan oleh mana-mana ulama dalam kategori orang-orang yang derhaka. Itu Abdul Muttalib. Tok Nabi tu. Mak Nabi apa tu juga? Aminah. Mak Nabi tu Aminah. Apa Nabi tu? Abdullah. Juga dia tu dikira orang yang orang yang beriman. Tak ada mana-mana ulama mengatakan dia tu kafir. Tak ada kan? Cuma kerana masa itu Islam belum lagi ada. Ada tu ada tapi tidak namanya Islam. Tak ada. Selagi dia tidak apa menyembah benda-benda yang salah. Selagi tidak menyembah patung. Itu tak ada kira salah. Kan? Dia agama fitrah namanya zaman itu. Warqah tu pendeta. Kita tak tahu. Wallahu alam. Tapi tak ada lah orang siapa-siapa mengkapiurkan Warqah tu. Belum lagi ulama ada mengkapiurkan Warqah. Zaman itulah. Selagi dia tidak menyembah berhala, selagi dia tidak menyembah patung, dia diterimalah sebagai hamba Allah pada ketika itu. Tapi bila dah menyembah apa berhala, tak boleh lagi. Namrud menyembah berhala tak? Menyembah berhala. Menentang Islam tak? Menentang Nabi tak? Menentang Nabi. Namrud menentang Nabi mana? Namrud menentang Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah pesuruh Allah. Dia tak adalah nyuruh jadi apa. Dia suruh jangan kamu menyembah patung. Jangan jauhi kamu daripada Tauhid. Semua Nabi-Nabi itu menyuruh manusia. Apa dia? An-ni'budullah wajtanibut Tauhid. An-ni'budullah. Hendaklah kamu menyembah Allah. Dan jauhlah kamu daripada Tauhid. Jangan menyembah Tauhid. Itu dia semua Nabi-Nabi awal itu. Kalau ada yang ikut itu maknanya umat Nabi itulah. Tak adalah kafir masa itu. Tak adalah dapat apa, tak adalah masuk neraka insya-Allah. Jenis-jenis itu macam Abdul Muttalib, macam siapa tadi? Ayah Nabi Abdullah, mak Nabi Aminah, tak ada ya. Dia dikira sebagai orang yang beriman itu. Tanya ya. Tak, dia mengikut Nabi sebelum itulah. Siapa Nabi yang terakhir? Yang itulah dia ikut. Macam Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ada gap kan? Jadi dia ikut syariat Nabi Musa lah.
Macam mana? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa yang benar. Bukan Nabi Isa anak Tuhan tu. Itu penyelewengan daripada kaum-kaum Nasrani. Ini Nabi Isa yang sebenarnya. Dia tidak mengaku dia anak Tuhan. Jadi kerana kekeliruan itulah datangnya Islam, datangnya Nabi Muhammad, datangnya Al-Quran. Untuk menjelaskan kepada kita keadaan yang sebenarnya. Menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Musa itu juga dia tak pernah menyembah patung. Malahan dia menentang orang-orang yang menyembah patung. Itu datang penjelasan dia, datang Al-Quran. Bila ada Quran, memansuhkan kitab-kitab sebelum itu. Memansuhkan Taurat, memansuhkan Injil, memansuhkan Zabur, memansuhkan risalah-risalah sebelum itu. Karena Al-Quran itu penyudah segala kalam Allah. Tak ada lagi dah. Selagi mereka tidak menyyirikkan Allah, selagi itulah mereka tidak dikira sebagai kafir. Selagi mereka menyembah Allah, mengaku menyembah, bukan mayang mana kita ni aja. Mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Sudah itu cukup saja, zaman-zaman itu. Berzikir aja, berdoa aja, itu kepada Allah. Kalau minta hanya kepada Allah. Yang ada kewajipan sembahyang di waktu siapa? Kita. Demen sebelum itu tak ada. Baik. Mana kedainya? Mana? Dan daripada sekira-kira tasdik hati kita akan Allah dan akan Rasulnya dan hukum yang datang oleh Rasul dan iqrar dengan lidah dan amal, demikian hukum risalah itu, maka dinamakan akan makrifat kita seperti yang tersebut itu Islam. Bila kita benarkan dengan hati, bila kita mengucap kalimah syahadah, bila kita amalkan dengan anggota, itulah namanya Islam. Islam membenarkan rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah dan percayakan apa yang Allah perkatakan. Amantu billah wa bima qala Allah. Itu Islam tu. Itu apa? Beriman nama tu. Tasdik namanya. Membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengucap kalimah syahadah. Macam mana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dah dua syarat. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah. Perintah Allah tu hukum tadi 5 tadi ya. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu bila ada ketiga-tiga ni, barulah imannya kira sempurna. Sebab itu istilah iman ni ialah tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Artinya apa? Membenarkan dengan hati. Sebab itu menyebutnya dengan lidah. Yang ketiga, melaksanakannya dengan anggota-anggota badannya. Baru sempurna imannya. Kalau dia percaya dalam hati aja, menyebut dengan lidah, ngucap-ngucap, percaya-percaya, tapi sembahyang tak sia. Itu hukumnya apa? Hukumnya derhaka, fasik, zalim, fajir, mujrim. Itu orangnya berdosa. Tapi iman, kerana dia percaya, sah imannya. Tapi dia tak mengerjakan yang diperintahkan, dia kira berdosa. Bila berdosa, kalau tak diampuni Allah, masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Siapa nak alam yang kenal? Tak ada. Yang kedua ya, ada orang percaya betul-betul. Tak nak mengucap, tapi amalan dia buat. Tapi mengucap je tak nak. Dia berjuang, dia membantu Islam ini, cuma tak nak mengucap. Orang itu dikira apa? Kafir. Macam tadi siapa? Abu Talib. Macam Abu Talib. Kafir tu. Ada orang mengucap 2 kalimah syahadah, membuat perkara-perkara yang disuruh, meninggalkan segala perkara yang dilarang, tapi tak hendak beriman.
hatinya tak percaya. Ya ke ni? Ya ke tak ke? Orang tu namanya apa? Munafik. Betul? Ha, itu orang munafik. Dia semayang, semayang. Cuma semayang bukan kerana dia nak patuh kepada Allah Ta'ala. Nak nunjuk kepada orang. Aku ni orang beriman. Dia semayang. Tahlil, tahlil. Kalau dia tahlil bergoyor markah ni tau. Ha, tahu goyor? Bergoncang markah ni. Ha? Terangkat-terangkat punggung ni tak, kalau dia tahlil. Ha, kalau bagi dia berdoa pula sambil lenguh tangan angkatnya. Tapi rupanya dia tak beriman. Ya? Ha, dia tak beriman. Orang tu namanya munafik. Orang munafik apa? Kapio lah tu. Apa dia? Memanglah. Dia ada kepentingan. Ha, dia semayang tu biar sangka orang dia beriman. Ha, bila orang sangka dia beriman, dapatlah dia jawatan. Dapatlah dia imbuhan. Sekurang-kurangnya dia terima di kalangan masyarakat. Biar sangka dia tu sama dengan kita. Ha, tapi rupanya, tak sama. Dia berlain. Ha, itu munafik dan nama. Tahu? Pura-pura beriman. Bahasa Inggeris apa? Munafik ni bahasa Inggeris apa? Ya Allah, dia minta kerja orang putih semua ni. Apa ni? Hipokrit. Hipokrit, itu munafik. Orang munafik ni, ya. Yeah. Bolehlah, kita tidak sama dengan dia. Ini dia je lah. Ya, dalam hati dia, kita bukan tahu. Itu sebab kita tak boleh tuduh siapa-siapa jadi munafik. Bolehkah? Bolehkah saya tuduh Hajjah Bibah tu munafik boleh? Tak boleh. Kerana munafik tu dalam apa? Dalam hati. Siapa tahu membaca hati saya? Angkat tangan. Tengok dada saya. Tengok. Mana kau pergi? Apa yang dalam hati saya? Siapa pun tak tahu. Ya? Dia tahulah diri dia. Kita tak tahu dia tu munafik. Dia memang tahu diri dia. Ya? Orang kain belah tu. Ha? Eh, mana tahunya? Orang yang belah jantung saya tu tahu ke saya munafik ke tak? Tak tahunya. Ya? Ya, bukan dia tulis. Ha, bukan dia didai tulis munafik. Tak ada. Ha, tapi Allah sudah kabur banyak tanda-tanda orang munafik. Tanda orang munafik itu Allah kabur bukan untuk nyuluh orang lain. Untuk kita bertindak supaya kita tak masuk dalam golongan itu. Faham ke ni? Ha, ini Allah kabur banyak ayatnya tentang munafik ni. Ya. Dan surah Al-Baqarah tentang kafir dua ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Itu aja dua ayat tentang orang kafir. Ha, sesungguhnya orang kafir itu sama saja sama ada kamu pujuk mereka atau kamu ancam mereka, mereka tetap tidak beriman. Ha, Allah dah tutup hati-hati mereka. Ha, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah dah tutup hati-hati mereka dan Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Ha? Ha. Dan bagi mereka azab yang amat pedih. Itu orang kafir dua ayat je. Lepas itu semua cerita orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahna'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun wa idza qila lahum tatqum munafiq belaka tu. Allah bagi tanda-tanda orang munafik. Di kalangan manusia ada orang yang mengaku dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit hati-hati mereka itu. Cuma mereka itu tidak menyedarinya.
Dan bagi mereka itu azabnya amat pedih dia terhadap apa saja yang didustakannya. Kemudian orang munafik lagi kata, apa wiza apa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila diberitahu kepada mereka jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, mereka kata kami baik, kami tak ada kamu buat baik, kami muslihun, orang baik, tak ada melakukan kejahatan. Tapi kata Allah apa? Alaika apa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul musiduna walakin la yashurun. Bahkan mereka itulah orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Dia tak sedar dia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Kemudian tanya lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanat sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bila kita kabur kepada mereka, berimanlah kamu kepada Allah seperti mana orang-orang yang beriman tu. Apa kata mereka? Adakah kami ni nak jadi orang bodoh, orang bingung, macam orang tongong macam dia tu? Tapi kata Tuhan, ala, ketahuilah. Mereka itulah orang yang bingung. Sebenarnya demon itu yang bingung. Bukan orang beriman tu bingung. Demon yang tak nak beriman tu bingung. Ala innahum apa? Anu minu kama amanan nas. Sufaha, mereka itu bingung. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah bahawa mereka itulah orang-orang yang bingung. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak menyedari. Kemudian Allah sambung lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, dia sama dengan orang-orang beriman, kan? Mereka berkata kami beriman. Kami ni beriman. Orang semayang, dia semayang. Orang nutup aurat, dia nutup aurat. Orang berjuang, dia berjuang. Kami beriman, katanya. Kemudian, bila dia kembali kepada geng-gengnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila dia kembali kepada syaitan-syaitannya, mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya aku bersama dengan komen, kata. Tadi bersama dengan kita, dia semayang lah, dia nutup aurat lah, dia berjuang lah, dia takbir lah, kuat lagi takbir daripada kita, tahu? Takbir, Allah, kuat jerit pekit dia takbir kan? Bila dia balik kepada geng-geng member-member dia, apa kata dia? Aku ni sama dengan komen, gitu. Kalau dia member tu tengah dangdut, apa buatnya? Dia pun dangdut lah juga. Dia kiri kanan, masuk kiri kanan. Dia ngikut orang ramai. Di sini dia boleh masuk, di sini dia boleh masuk, di sana dia boleh masuk. Dia tak kira. Orang dangdut, dia dangdut. Orang karaoke, dia karaoke. Orang Hindustan, dia Hindustan. Dan sebagainya. Dia ngikut je. Artinya dia macam apa? Macam apa? Macam ular. Tahu ke ular? Ya Allah, dia tak tahu ular. Ular. Tahu ular? Dalam air dia hidup tak? Hidup. Atas darat hidup tak? Dalam semak hidup tak? Atas pokok hidup tak? Atas rumah hidup tak? Dalam lubuk hidup tak? Hidup je pula. Di mana-mana dia boleh hidup. Itu orang munafik. Dia boleh masuk sana sini, sana sini. Itu orang munafik. Tandanya. Kita tak tahu dia tu munafik tu. Munafik tu dalam hati. Tapi tandanya Allah dah khabar. Dia skoper je. Mana pun dia boleh masuk. Tak kira siapa. Tak ada dia dapat apa pun tak. Dia kalau mati dalam keadaan munafik, ke mana perginya? Ke mana perginya? Ke mana? Bawah sekali, bukan well. Di bawah sekali, tahu? Bukan neraka well. Neraka apa? Yang paling bawah.
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, kita tak tahu ni, jangan tuduh siapa-siapa tau. Yang tahu siapa? Allah saja yang tahu. Jadi orang munafik tu kalau dia mati dalam keadaan munafik, dia ditempatkan di neraka yang terkebawah sekali. Ha, ngapa bawah mana? Ngapa bawah mana? Kerana neraka tu lagi ke bawah, lagi panas. Lagi ke bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Eh, faham ke cakap saya ni? Ha, yang paling bawah dialah yang paling panas. Ha, itu sebab orang munafik tu bawah sekali. Ha, supaya dia terasa kepanasan yang amat dahsyat. Ha, bawah sekali. Dia semayang bukan kerana iman. Dia semayang kerana nak nunjuk pada Cikgu Enan, aku ni orang Islam, katanya. Atas Tuhan terima ke tu? Kalau nak nunjuk-nunjuk, Tuhan terima ke? Tak terima. Macam saya ngajar ni, nak nunjuk-nunjuk, umpamanya. Terima tak Tuhan tak? Dapat pahala ke? Malahan dapat apa? Dapat dosa, ya? Kalau saja untuk nunjuk-nunjuk. Ha, orang munafik tu itulah, dia semayang untuk nunjuk-nunjuk aja. Yura'unan nas, mereka menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ha, wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tak pernah, tak bukan tak berzikir dengan Allah melainkan hanya sedikit aja. Zikir pun sedikit aja, eh? Orang tak tahu tak apalah, dengar ajalah. Mana kita tahu dia munafik? Kan saya kabur awal-awal tadi. Ha, kita tak tahu dia tu munafik. Ha, kita dengar dia tu. Dengarlah. Kalau dia ngajar benda baik-baik, dengarlah. Ha. Ya? Ada apa? Inilah tadi, ciri-ciri inilah. Tanda-tandanya. Allah kabur tanda-tanda orang munafik tu. Tak boleh kita tak tuduh dia munafik. Dia hanya memiliki sifat-sifat munafik. Ha, bukan munafik hakiki. Hakiki ni dalam hati. Ha, itu baru kita tahu. Kita tak nampak apa yang ada dalam hati dia. Saya tak nampak apa dalam hati perempuan. Perempuan tak nampak apa dalam hati saya. Ha, jadi tak tahu. Saya tak tahu perempuan munafik ke tak. Perempuan tak tahu saya ni munafik ke tak. Yang tahu siapa? Hanya Allah sahaja. Ha, Abdullah bin Ubay dia mati, Nabi menyembahyang kena. Ha. Dia memang munafik. Ha. Dia semayang belakang Nabi. Ha, ya. Wirid bersama Nabi. Lepas tu dia membina masjid bukan untuk membesarkan Allah. Dia membina masjid untuk merancang nak menjatuhkan Islam. Ha. Allah yang ngabur tu. Ha, apa ni Abdullah bin Ubay tu? Itu baru mereka tahu dia ni munafik. Ha? Ha, dia. Ya? Sudah mendiri satu masjid, dibuat satu masjid di Madinah tu, namanya Masjid Dirar nama masjidnya. Ha, masa itulah baru terserlah kemunafikannya. Ha, sebelum itu dia dia berselindung ajalah. Orang tak tahu lagi, lepas itu baru tahu. Ya? Ya? Ha, perang Uhud, dia kabur, kau main tak usah lah perang kata. Ya? Bila ada perang Uhud tu kan banyak tentera Islam mati. Itulah kau main aku kabur, jangan pergi, kau main pergi juga. Dia membenarkan perbuatan dia. Tengok, banyak sahabat-sahabat kita mati, nampak? Cuba kalau kamu tak keluar, tak ada mati pun kata. Ha, dia lupa takdir Allah tu ya. Bukan lupa pun, saja-saja. Ha, menentang Allah. Ha, itu Abdullah bin Ubay ya. Sama itu, ketika itu sama aja ya. Perang Uhud tu ketika nak didirikan Masjid Dirar tu. Ha, ya, tapi sudah istihalah, orang dah tahu dia tu munafik dah. Ha, itu diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibakar Masjid Dirar tu. Okey, itu orang munafik. Ha? Jangan kita jadi orang munafik. Orang munafik ni pura-pura Islam. Tapi sebenarnya dia tidak Islam. Dia kafir. Ha, sebab itu dia ditempatkan di tempatnya di neraka yang terkebawah sekali.
Tak mana? Udah tinggi, ada hilang tadi ya. Ah, mana dia? Tak mana? Sekira-kira, mana kira-kira? Dan daripada sekira-kira makrifat ni kan tu? Dan daripada sekira-kira makrifat kita akan Allah dengan bahawa sesungguhnya ialah Tuhan. Allah itulah Tuhan yang mengeluarkan segala kainat. Apa kainat? Kainat apa? Ya Allah. Kejadian. Kita ni kainat belakang ni. Salah seorang kita ni kun belakang ni. Allah nak jadikan kita tu, Allah sebut apa? Kun. Jadilah kita. Ini kainat. Kainat ni kejadian yang Allah jadikan. Itu namanya kainat. Dengan daripada Adam. Ini bukan Adam ya. Adam. Adam apa artinya? Adam apa artinya? Nama orang ke Adam ni? Bukan. Apa arti Adam? Tiada. Kita ni daripada tiada menjadi ada. Asalnya kita ni tak ada. Kemudian Allah adakan. Daripada Adam kepada wujud. Dan ialah yang menghukum atas segala kainat ini. Sudah kita dijadikan, Allah datangkan hukum. 5 hukum tadi. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu yang terpaksa kita jalankan dalam hidup ini. Dengan berbagai-bagai hukum. Daripada suruh dan tegah. Hukum dari dua jenis. Satu hukum suruh, lagi satu hukum tegah. Yang disuruh apa? Mayang, puasa, zakat, haji, nutup, aurat, itu disuruh. Yang ditegah apa? Yang ditegah apa? Berjudi, minum, marak, derhaka. Lagi apa? Berzina dan sebagainya. Itu ditegah ya. Dan dibangkitkan. Kita ni dibangkitkan akan Rasul. Rasul dibangkitkan. Dibangkitkan kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya menyampaikan ia akan hukum itu. Itu kerja Rasul. Menyampaikan hukum Allah itu kepada kita. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Yang ini disuruh, yang ini ditegak. Itu sampaikan kepada kita. Kepada kita. Dan diturun akan Al-Quran. Al-Quran pula untuk menjalankan kehidupan. Supaya sesuai dengan kehendak Allah. Yang mengandung ia akan demikian hukum itu. Ya ke? Mana dia? Kamu tak kabur tadi? Okey. Dan daripada sekira-kira itu ya? Okey. Tak apa, sekarang kita ulang macam tu. Balik je lah. Tak apa, kau ulang balik. Musam janggut berapa kali tengok? Okey. Dan daripada sekira-kira makrifat kita akan Allah. Dengan bahawa sesungguhnya ialah Tuhan yang mengeluarkan segala kainat. Tadi dah baca kainat tadi. Punya ini langkah ni ya. Daripada Adam.